Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya kembali lagi membuat video tentang tanaman di mana pada hari ini saya melakukan stek jambu air, ya. Di mana saya stek jambu air ini ada satu pangkasan tadi di sini. Ini bisa dilihat ini jambunya sudah berbuah. Tapi ini jambu ini baru hasil cangkok, baru tadi saya panen. Jadi dia membawa bunga, sudah mulai bawa bunga, tapi nggak tahu nanti apa dia nyangkut. Karena ini hasil cangkok ya. Dari hasil cangkok ini, daripada terlalu rimbun, rimbun tadi ini panjang cabangnya ini, dan dikhawatirkan nanti dehidrasi kalau terlalu banyak daunnya. Maka kita kurangi cabangnya. Kemudian cabang itu yang kecil-kecil ini kita stek lagi sahabat. Jadi tidak sia-sia ya. Hanya tangkai-tangkai sekecil ini, harapan ini masih bisa menjadi menghasilkan satu tanaman baru yang bisa dijadikan uang nantinya, ya. Seperti ini. Nah, nanti ini ada contoh yang sudah kita lihatkan ini, ya. Ini mudah-mudahan ini sudah tumbuh akar. Ini sudah cukup lama. Hasil stek yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, ya sudah ada bulanan lah, ya. Nah, ini ada juga yang tumbuh, ada yang mati. Tapi coba kita lihat, kita bongkar saja bagaimana hasilnya, ya. Kita bongkar saja ini. Nah, ada beberapa mati, seperti ini mati, tapi ada dua tumbuh, ya. Kita coba lihat bagaimana hasilnya. Nanti kita apakah dia ada akar atau tidak, ya. Ini saya gunakan media, lebih banyak media biasa. Nah, ternyata akarnya banyak ya. Ini sahabat akarnya. Ini hasil stek jambu air ya. Nah, ini. Nah, tangkai-tangkai yang sekecil ini, jadi nanti ini bisa lagi kita jual paling tidak ya harga 15.000 atau 20.000. Kalau lebih bagus lagi kalau dia sudah membawa bunga seperti ini, ya. Akan pasti lebih mahal harganya. Oke, sahabatku, langsung saja kita kasih contoh. Nah, ini cara steknya biasa saja, kita tancap ke dalam, kemudian kita tekan supaya visit press di dalam, artinya tidak ada kelonggaran supaya mudah tumbuh akarnya. Nah, jadi kita stek secara kolektif saja. Nanti kalau sudah kayak gini, ini kan bisa nanti dipindah. Ini kalau sudah kayak gini kan mudah tumbuh, ya. Kalau dulu-dulu bunga saya buat seperti ini supaya cepat dapat koleksi, terdapat jumlah banyak tanamannya. Tapi sekarang ini buah, ya. Saya buat seperti ini. Jadi sama dengan hasil cangkok, tapi kita jualnya nanti ya kira-kira batangnya sebesar ini nantinya. Jadi mungkin kita tunggu agak besar baru bisa kita jual. Bukan sekecil gini nantinya kita jual ya. Kalau perlu ya membawa bunga, membawa buah. Jadi otomatis orang lebih tertarik untuk membelinya, ya. Nah, ini jambunya, jambu manis semua ini ya. Jambu termasuk jambu deli, deli merah, deli hijau. Kemudian termasuk citra. Citra yang manis, ada juga citra yang nggak manis. Nah, kemudian kita lakukan penyungkupan seperti ini, sahabat. Ya. Kita melakukan penyungkupan seperti ini. Supaya terjaga kelembabannya. Ya. Nah, seperti ini, sahabat. Kemudian kita sisihkan di mana. Nah, bisa saja kita taruh di sini. Nah, sampai 14 hari kemudian sudah bisa kita lihat. Kita buka sungkupnya. Kalau dia warnanya hitam berarti dia sudah mati, ya, kering. Kalau dia warnanya tetap hijau berarti dia hidup. Nah, itu kira-kira 14 hari atau dua minggu 14 hari lah. Oke, kurang lebih segitu. Oke, sahabatku, mungkin ini saja video saya kali ini tentang cara stek jambu air.
Oke sahabatku, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Oke sahabatku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.